Sebenarnya ini tradisi tahunan, hampir tiap tahun kita melepas mudik ya dari warga. Pada saat pandemi kan kita tidak bisa melakukan seperti ini. Tahun lalu kita mulai angkat lagi tapi belum seramai ini. Dan hari ini ternyata ramai sekali, dan tradisi kita memang ada bupati, ada wali kota, BUMN, ya, BUMD juga kita mengantarkan mereka untuk bisa mudik agar mereka bisa ya senang lah. Kalau masyarakat diperhatikan kan senang juga. Ada lagi? Sudah. Oke. Jadi yang pulang ini ada dari jalur selatan, ada dua yang berhenti di Kutoarjo, lalu yang berhenti di Solo, dan yang nanti malam ada berhenti di Semarang. Jadi kurang lebih masing-masing ya 600 lebih lah penumpangnya. Jadi tiga trip ini kita coba sediakan kepada masyarakat untuk yang mau mudik melalui atau menggunakan kereta api, relatif mereka akan lebih nyaman sebenarnya. Sekaligus sebenarnya ini untuk menggeser konsentrasi pemudik ya, yang biasanya di jalan raya bisa kita pindah ke kereta api. Kemarin yang menggunakan kapal feri sudah, yang menggunakan kapal perang juga sudah, yang menggunakan bis sudah berkali-kali, mulai dari kemarin yang paling ujung yang dari Jawa Tengah itu dari Medan, lalu Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Bandung. Ini trip-trip yang kemarin kita sediakan kepada para pemudik untuk mereka bisa mudik dengan aman dan mengesankan. Gitu. Ada lagi? Pak, dari tinjauan hari ini fasilitas dan pelayanannya seperti apa? Kalau kereta api the best, ya. Revolution sudah terjadi dan masyarakat sekarang menikmati itu. Saya dulu pengguna kereta api hampir 9 tahun, jadi perbedaannya 180 derajat ini. Kalau dulu di sini ini pasti ruwet, pasti kotor, bau. Hari ini bersih, layanannya bisa cepat. Dan saya senang tadi ngobrol dengan para pemudik, bagaimana cara Anda mendaftar online, Pak. Jadi penggunaan teknologi digital juga sudah bagus. Keretanya bagus, bersih sekali. Bahkan yang berangkat dini hari tadi, maksud saya subuh tadi, itu keretanya apa namanya, ekonomi premium, betul ya Pak Didi ya, ekonomi premium, keretanya bagus sekali. Jadi meskipun ekonomi, tidak lagi kita berbicara yang nggak nyaman, tapi nyaman dan enak gitu. Jadi penumpang tadi saya lihat wajahnya ceria, semuanya tertawa. Ada lagi? Pak, kemarin Pak Jokowi meminta kepala daerah meninjau langsung pelaksanaan mudik di daerah masing-masing. Kalau di Jawa Tengah itu titik rawan mana aja Pak yang dipetakan Pak? Iya, jadi sudah beberapa
minggu sebelum pelaksanaan mudik ini kita sudah berkali-kali dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam, dengan Forkombimda semuanya ya. Kita bicara termasuk dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota untuk ngecek masing-masing. Kemarin menjadi prioritas adalah perbaikan jalan-jalan utama untuk arus mudik. Dan Alhamdulillah dikejar Hamin 10, belum tuntas semuanya ya, tapi sebagian besar sudah. Nah, provinsi harus menjemput jalur-jalur alternatif setelah di jalur utama nasional. Kabupaten harus menjemput jalur-jalur